Jadi gua akan menggambar tulisan graffiti babi. Bikin sketsa dulu dari B sampai I dan I-nya pakai pala babi gua ya. Baru kemudian warnain. Gua di sini pakai warna biru untuk tulisannya ya. Kemudian untuk pala babinya gua pakai warna pink. Karena kalau warnanya hitam jadi kelihatan kayak kebo. Ya enggak. Kasih sedikit lengkungan variasi. Kemudian kasih garis pinggir. Gua di sini pakai warna hitam untuk garis pinggirnya. Ini bukan rambutnya, hanya efek bayangan aja. Baru kemudian kita kasih efek bayangan di tulisannya ya. Kasih variasi-variasi tulisan terserah kalian. Kalau di sini gua pakai efek bayangan ya biar kayak kelihatan 3D gitu. Nah, baru gua pakai warna putih ini, pulpen warna putih ini untuk membuat seakan kilatan-kilatan cahaya gitu cuy. Jadi kayak 3D gitu cuy. Nah, terakhir kita kasih tanda tangan ya. Jangan lupa tanda tangan si pembuat karya ini gitu loh cuy. Kayak gini hasilnya cuy. Kita baca sama-sama. Babi.